Good morning. Hari ni hari ketiga. Hari nak balik lah. Tapi sebelum tu kita orang nak pergi Century Club. Dah sampai tempat dia. Jadi sebelum nak masuk tu kena ambil tiket. Aduh, tengok tu berabar-abar pula mereka ni. Buat maksiat pula kat Tasik Kenyir. Golak betul. Ya, soknya berabar. Siapalah mereka ni. Hai. Kali kita berada di R&R. Menuju ke Century Club. Nampak di sana. Okay, assalamualaikum dan selamat datang ke Century Club. Okay, nama saya Muhammad Hafizul bin Ahmad. Saya akan bagi sedikit taklimat lah berkaitan dengan peraturan sepanjang berada di Century Club ni. Jadi lepas pada ni anda semua akan sambung balik perjalanan sejauh 1 km dan akan ambil masa lebih kurang dalam 10 ke 15 minit untuk sampai ke Lubuk. Okay. Laluan trek kita ni berbukit dan juga bertangga, dan di penghujung trek sana tu kita ada satu trek yang menurun. Jadi pastikan semasa lalu trek tersebut tolong berhati-hatilah. Dan saya nak tanya, ada siapa-siapa yang kat sini yang ada masalah kesihatan ke, ada tak? Okey. Jadi untuk peraturan yang pertama, kawasan Century Club ni adalah kawasan yang bebas daripada asap rokok. Jadi sekiranya nak merokok tu, kita hanya sediakan tempat di hentian 2 ni dekat belakang sana sahaja. Selain daripada tempat tu kita tidak benar. Okey. Yang kedua, kawasan Century Club ni adalah kawasan yang terjaga. Jadi anda tidak dibenarkan sama sekali untuk bawa keluar apa-apa sahaja flora dan fauna yang ada di sekitar Century Club ni. Boleh ambil lah. Tak boleh ambil. Kalau sekadar nak ambil gambar tak ada masalah lah. Yang ketiga, semasa berada di lubuk, anda hanya diberikan masa selama 30 minit sahaja untuk bermain dengan ikan kelah. Dan saya harap kamu semua dapat patuh lah masa yang telah diberikan tu. Sebab kita nak bagi laluan dekat pelancar lain pula. Okay, eh? Dan saya nak ingatkan juga, sebelum pada kita turun dalam air tu, pastikan poket kita kosong dulu. Jangan ada apa-apa plastik dan juga makanan dalam poket. Tadi habis rasa. Dan semasa berada di dalam air, jangan buat apa-apa tindakan yang boleh mencederakan ikan. Pertama sekali, jangan berenang. Yang kedua, jangan terjun. Dan yang ketiga, jangan angkat ikan. Kalau nak angkat ikan ni, sekadar paras air sahaja. Jangan angkat tinggi-tinggi, jangan lambung dia. Dan yang terakhir, untuk makanan ikan, kita hanya benarkan makanan ikan yang hanya dijual dekat kios belakang ni sahaja. Beli dah. Okey, beli dah eh. Okey, dan apa-apa sahaja plastik-plastik sampah, taruh kupus tepat, lepas pada habis buat main tu, buat turun balik. Dan buang di hentian 2 ni dekat sinki belakang sana tu, kita ada tas sampah. Okey. Jadi kita sama-sama jaga kebersihan alam sekitar kita. InsyaAllah. Ada satu lagi untuk pengetahuan lah. Untuk tandas, kita ada 2. Okey, tapi untuk masa sekarang ni kita boleh guna hanya 1 sahaja dekat bawah ni, hentian 2 dekat bawah menara ni lah. Okey, sebab kita dekat lubuk sekarang ni tengah repair lagi. Untuk tandas perempuan ni, saya rasa kontraktor tutup kok dia sebab ada bocor. Tapi kalau nak guna tu guna tandas kaki lah. Tapi masing-masing tolong jagalah, kena ada yang jaga dekat luar. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Tak ada. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya lepaslah grup anda semua untuk. Kalau ada nak berusaha dekat kios tu, pergi dulu. Lepas pada tu, terus ke lubuk. Kami dari Ansara PP90 mengucapkan... We love Century Club! Na,
nak menuju Century Kelah ni kena jalan lama-lama minit, naik tangga. Sejauh berapa pun? 1 km. Tak tahulah, saujana mata memandang. Oh, ada siap tangga. Ada lah. Ni river stick. Pegang. Macam ni ya. Dia record lah 1 360 round. Stick ni dia tak nampak. Sabar ni ni. Sabar ni. Relax. Jom, jom, jom. Pi, aku tak boleh naik macam ni. Naik bukit. Mak main pulak. Kenapa, Pi? Wah! Aku tangga. Tak boleh tahan. Lama. Kan? Dia carry badan dia dah. Eh, hampa kamu kamu aman orang. Sudah. Hafiz tak main. Tak main. Boleh. Dah lari-lari tak ambil gambar. Ah. Apa? Apa dia? Video. Oh. Kalau kat depan. 360. Oh, okey. Bahang aja naik, Udi. Tak ada konten. Kendaraan berat ikut tepi. Kiri. Aduh. Bat, tak tahu. Alah, lemah tangga pula. Aku ni yang lemah. Bat dah, Bat? Bat boleh berenang, Nek. Mana nyawa? Mana nyawa kebal orang. Tak sanggah ada tangga banyak pula. Itu sikit lah. Nek. Nek, Ahmed dah. Alright, we can hear the sound of water now. Almost there. Gila dia kalau ni. Kita gila kah? Matematik tu kita kan. Century Kelah ni. Kira bagilah. Kelah ni dia tak mahu lari pergi mana dah. Dia tahu kat mana makanan dia, lemak lepak sini lah. So sini banyak nong udang, jagalah. Tak mau ya. Ada pulau rehat kat tepi ni, dah habis jalan. Rehat dulu. Ni semua ramai. Ah, Mimi punya request dah macam-macam dah. Pangai hurumit aku hang tengok. Ha, tu dia. Bangun. Bangunlah. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Kami mengucapkan selamat Hari Guru. Intro apa? Macam Cik Azlan ni. Sejarah matematik, cikgu guru ni matematik. Cikgu sejarah, Sir English. Sir English. Cikgu Math. Alah. Computer Science, Computer. Jabatan matematik. Cikgu matematik. IT. Ah, IT. Saya cikgu munakahat. Malu. Oh, sorry, sorry. Hui, ada lagi dia. Pertahanan awam Ulu Terengganu ditugaskan untuk menjaga keselamatan pelancong di Century Kelah. Okey, untuk keselamatan pertama sekali saya nak bagi tahu kawasan untuk turun ke dalam air hanya kawasan platform. Seterusnya, untuk turun ke bawah ni diwajibkan untuk pakailah jaket. Barang kupus tempat. Kupus tempat. Tinggal kat atas. Kalau letak atas platform ni takut hilang. Takut ikan makan. Studio. Takut pula aku tengok. Kak.
Awal bagi makan Din. Apa dia? Kalau apa dia 360. Okay, kita dah sampai di kawasan ni. Tengok, peluh lalu peluh. Dia kena kaki lah. Dia banyak lah. Dia kena kaki. Aku nak letak kaki bergeli. Aku nak letak kaki bergeli. Mana kamera aku lah. Geli apa hal? Kaki bawah semua tak ada. Hai. Oh ya. Nah deh, ikut pada gigi. Gigi ya. Sini gigi. Kalau aku selak baju sikit dah habis gigi badan. Aku nak pergi makan dah ni. Tangan. Tangan pun masuk. Ha. Tak tangan. Tak hal je lah takkan aku. Wow. Ikan jantan. Wow. Tak malam. Belah. Bila masuk dah tak gini lah. Tak ada jaket. Kan tengoklah. Letak je tangan ni. Ha, pilih. Tak, ha. Sampai parah sayap tak apa. Nanti juga berapa banyak ya. Ha. Ini. Dah. Ini dah macam bendera orang. Aku tengok. Okey. Ha tengok Din. Ha jambu kat situ Din, macam hambur kat situ ya Din. Ha tengok Din buka mana? Macam buka kat situ. Belum bintang lain Din. Dia dah lama tak dapat. Tengok jom. Jom nak bahan. Jadi memberikan dan pasal semua. Ni mula-mula geli. Lepas tu lama-lama okey dah. Ya. Aduh. Sebab
dia tak nak gigi sangat. Jadi tak rasa sakit. Dia geli-geli. Okey, buat. Rendah lagi. Mulut. Masuk mulut mampuilah. Ini platform dia. Tadi kami bergubang dekat sini. Kat sini boleh makan tapi tak boleh turun lah. Dekat dalam kot. Mungkin takut ada arus ke. Tapi dia pun di bantai ke. Okay. Okay. Kono romantik lah tu. Yeah. Kono romantik. Ha. Untung di ikan tu. Ya, jalan pelan-pelan ya, ni. Tak jauh pergi sampai sana. Nak sokok. Tapi okey, natural. Ada hutan macam ni, segar. Tenang. Tapi macam ni kau relax. Lagi 5 jam pening pada balik lah. Masuk dunia yang nyata. Kita punya ni supply je. Supply. Semua tanya, alamak, mana Ida ni? Hello. Sini mana Ida ni? Tengok, orang kuat tak ada. Habis kita nak tunggu. Ha, tak apalah. Tak pergi lah. Sini okay lah. Supply dah sampai. Tak risau lah. Kedai nak kena tunggu. Tak sakit lah. Oh, belum lagi lah. Kenapa? Tu dia tak pakai kasut. Air suam melecet lah. Okay. Bajanya dah sampai. Selamat datang. Berjaya akhirnya. Syukur Alhamdulillah. Yang beramal, yang beramal. Habis apa di sini? Lambat sikit. Tak apa. Boboi. Ya, ya, ya. Ambil sikit. Okay. Cantik. Okay, cium ikan tu. Cium ikan. Okay. Alright. Okay. Ayah, 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 ayah.
ni nasi goreng kampung ikan tomat best. Tomat. Masak tomat ni. Tomat. Cepat makan, cepat. Ambil ikan ni. Makan tepi-tepi dia tu. Tepi dia tu. Ha. Ada budu ke? Aduh syok. Right, tengah tunggu. Semua rehat, mandi sat. Lepas tu pergi balik JT lah. 3 jam daripada sini. Cantik lampu dia ni. Ini resort. Kalan Gawi. Ya, kan aku sebut dekat sini. Manja. Semua dah 50. Jadi, next year 50. So dia kata takut esok mai. Tinggal sikit lagi. Ada. Biasa lah tu. Gila manual. Gila manual. Gila. Kita berada di Kuala Terengganu sekarang. Nak cari keropok leko lesung. Lesung pula. Nak cari keropok leko losong. And this is one of the biggest establishment dekat kawasan ni. Tadi kita nak makan juga. Lepas tu baru kita balik. Jadi hari ni ada bat retreat dengan Brian. Rabut belum goreng, belum goreng. Nak makan situ pun boleh kan? Kau dekat sini dah air dah kan? Satu buku ke macam mana? Murah gila baik. 20 batang, RM5 je. Kuah-kuah goreng. Losong. Ini keropok losong tapi rebus. Keropok warisan losong. Dia ada sos dia sendiri. Use sos dia sendiri. I test. Jenis goreng ni. Lembut, pegang mudah tak lembut. Sedap eh, ini sedap. Apa? Lembut. Nak rasa ikan. Kita try kebihnya pula. So, prefer yang mana? Pretty softer. Lembut lagi. Ada dia punya lain-lain lah. Goreng elok makan tak panas. Itu best. First round dah habis. Second round pula. Goreng. Second round goreng. Kena sebut goreng, Pak? Fry. 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 Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jumpa lagi.
Satu lagi. Ninja seekor eh. Okey. Dah tengok video. Ah, sebut lah apa yang betul. Kami. Okey. Kam. Ampa cakap I love Sanctuary Kelah. Okey. Okey. Ya, we love Sanctuary Kelah. We love Sanctuary Kelah. We love you Sanctuary Kelah. Kami dari Ansara BP sekarang ni berada di Gamila. Okay, ready ya? Aku baru first time buat salah wei. Sejuk. Tak mani. Eh.